Halo guys, selamat datang kembali di channel Select Project. Video kali ini kita masih membahas seputar HP Android ya. Nah, di video kali ini kita masih bahas HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Nah, sesuai judul di atas, kita bahas masalah dark mode atau mode gelap ya. Fungsinya kalau di layar yang AMOLED itu untuk menghemat baterai. Kalau untuk IPS biar keren aja mungkin. Nah, untuk caranya kalian ini kan warna putih ya. Nanti dia berubah menjadi warna hitam. Gimana sih caranya? Langsung aja ikutin videonya ya. Nah, tetapi seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa ya, di klik like dulu video ini dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya karena kedepannya kita masih banyak membahas seputar HP Android lagi. Oke. Nah, kalau sudah langsung aja kita ke caranya ya. Nah, untuk caranya itu cukup simpel. Kalian tinggal geser bagian atas seperti ini sampai muncul fitur-fitur seperti ini ya. Nah, di situ ada tulisan mode gelap, bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya dark mode ya. Kita klik aja, udah jadi warna hitam. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, dia sudah berubah di bagian sini yang tadinya warna putih sekarang warna hitam. Kemudian di bagian apa namanya, aplikasi menu ya, ini hitam juga, sebelumnya berwarna putih, dan di bagian setelan juga dia berwarna hitam. Kalau untuk aplikasi itu hanya beberapa aplikasi yang support dark mode ya, enggak semua, dan ada yang bisa ada yang enggak pakai mode dark mode ini. Nah, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.